Halo Sob, udah mau lebaran nih. Lebaran gak lengkap ya rasanya tanpa mudik ke kampung halaman. Tapi kasus COVID-19 yang kian hari semakin meningkat jumlahnya membuat pemerintah Indonesia menyatakan larangan mudik bagi seluruh masyarakat. Inilah 4 alasan mengapa mudik saat ini lebih berpotensi membawa celaka daripada bahagia. Pertama, saat mudik, penyebaran coronavirus berpotensi mengalami peningkatan. Kalian para pemudik bisa saja menjadi carrier atau pembawa virus dari daerah yang telah terpapar coronavirus. Kedua, ketika kamu tetap bersikeras untuk mudik, sangat sulit nih untuk menerapkan physical distancing. Ketiga, otomatis kamu bakal jadi orang dalam pemantauan kalau kamu ngeyel mudik. Terakhir, kesiapan fasilitas kesehatan di daerah tujuan para pemudik tidak selengkap di pusat. Yuk dukung pemerintah untuk mencegah penularan coronavirus dengan tidak mudik.